Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview masker bedah dari OneMed ya. Oke, kita akan melihat isi dalamnya apa aja dan kita akan tes dengan tiup angin, hembusan angin, kita tes bocor dan kita tes menggunakan minyak kayu putih ya. Jadi harga masker OneMed ini, masker bedah OneMed ini harganya sekitar 35 sampai 40.000. Anda bisa beli di online shop. Ya, jadi masker ini dia 3 lapis. 3 lapis. Oke, kita akan buka dan kita akan lihat apa isinya ya. Oke, ini dia masker bedahnya dari OneMed. Dia masker bedahnya ini masker kesehatan Earloop 3 ply Comfort Fit Design dan gampang untuk bernapas, splash resistant ya, jadi bisa menahan air atau ludah yang keluar dari mulut kita. Ini cara pemakaiannya ada ya. Jadi ini cara pemakaiannya, bagian yang berkawat di sisi atas, terus masker yang menutup hidung dan mulut ya. Jadi ganti masker setiap hari atau segera bila terkontaminasi, selalu buang masker ke tempat sampah yang ditentukan ya. Oke, ini bisa ditarik ya. Jadi nanti kita akan memperagakan juga cara pemakaiannya. Oke. Sekarang kita akan coba masker ini. Dari OneMed. Ini maskernya seperti ini. Sini ada warna hijau dan warna putih. Dan sini ada logonya OneMed ya. Ini yang Earloop. Ini logo OneMed-nya. Di sini ada kawatnya ya. Jadi kawatnya itu bagian atasnya. Cara pakainya seperti ini ya. Cara pakainya ini ditekan dan ini ditarik nih. Jadi dia menutupi semuanya wajah kita ya. Oke, kita akan coba kalau kita menggunakan kacamata, apakah ini saya lagi tes ini ya. Dan kacamata kita oke ya, aman ya. Tidak berembun. Jadi taruhnya setelah di bawahnya masker. Tuh. Oke, sekarang kita akan coba dengan tes tiup. Apinya nggak mati ya. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan minyak kayu putih. Apakah masker ini bocor jika kita menaruh minyak kayu putih di maskernya ya. Oke, kita tes. Tuh, maskernya lebar banget ya. Ya, ada 3 ply. Satu, yang hijau ini, dua, dan tiga. Sebenarnya yang mahal maskernya itu yang tengahnya ya. Jadi ini dia filternya, ini mahal banget ya. Kalau masker yang bagus itu, kalau dibakar dia nggak seperti kertas ya. Jadi kita tes dulu dia dengan cara membakarnya. Tuh, dia seperti ini ya. Jadi dia nggak kayak kertas, karena ini dia filternya ya, jadi dia menyaring
menyaring udara-udara yang kotor ya. Sekarang kita tes, kita akan memberikan minyak kayu putih di sini dan kita tes di sini apakah dia bocor ya. Dan kita akan berikan air. Ini minyak kayu putihnya. Minyak kayu putihnya sudah diberikan ya. Sekarang saya akan memasukkan air ke dalam maskernya. Ini airnya dan kita akan tuang di sini ya. Jadi walaupun maskernya itu diberikan minyak kayu putih, dia nggak bocor ya. Nih. Ini tes di sini ya. Jadi walaupun dia diberikan minyak kayu putih, dia tetap nggak bocor, tetap aman. Oke, kita cek ya filternya. Ini dia ya, filternya benar-benar bagus nih. Jadi walaupun ada air, dia nggak bakal tembus. Dia menyerap, menyerap tapi nggak bisa tembus nih. Oke, ini adalah beberapa sosial eksperimen ya mengenai masker One Man. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai masker medis One Man. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar video ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami. Ya, tetap guys.